Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi teman-teman, Malik Brau. Baik, di konten saya kali ini saya akan membuat konten bagaimana cara batu bara ya diproses mulai dari tambang sampai penggilingan. Di belakang ini teman-teman lihat. Ini adalah proses cara penggilingan batu bara dari pit yang setelah di OB. Baik teman-teman, kita langsung ke videonya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah proses penggilingan batu bara dibuat secara halus dan dimuat di tongkang. Ini adalah tongkangnya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sering melihat tongkang ditarik dengan kapal, jadi sebelum ditarik begini prosesnya ya, teman-teman ya. Ini adalah crusher. Ini adalah crusher, teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, kalau sudah ditongkang seperti ini berarti sudah ada yang membeli. Ini sudah ada yang membeli, teman-teman ya. Sudah ada yang membeli. Ini diproses sudah secara halus, sudah digiling melalui crusher. Ya. Nanti kita akan lihat lebih dekat. Nanti kita akan lebih lihat lebih dekat lagi cara proses penggilingannya batu bara. Ya teman-teman, DT-DT ini ya, truk-truk ini membawa dari pit ya, atau dari tambang. Jadi setelah proses dari tambang, OB, terus muat batu bara, terus batu baranya langsung dimuat ke JT. Jadi ini adalah namanya JT teman-teman ya, di pinggir sungai. Jadi didam di sini, didekatkan, maka akan di dinaikkan dengan dimuat lagi ke masuk ke dalam crusher melalui ekskavator ini teman-teman. Dimuat ke dalam situ ya. Dimuat ke dalam situ. Terus dia akan lari ke arah sini terus digiling teman-teman secara halus. Ini dihaluskan teman-teman di mesin ini ya. Terus akan dimuat ke arah tongkang yang tadi pertama saya bilang. Nah, dikumpul baru dioper ke sana setelah ini halus semua batu baranya. Ini adalah tempat penggilingannya teman-teman, yang menghaluskan batu bara ini ya. Nah, ini adalah mesin penggiling memakai tenaga dinamo. Batu baranya dihaluskan dulu, setelah itu dimuat ke arah sini teman-teman. Dihaluskan dulu ke sini, terus dimasukkan ke arah tongkang ya, dengan loader. Akan ada crusher lagi untuk memuat, untuk mengoper ke arah tongkang. Nah itu dia teman-teman. Nah yang ini final teman-teman ya. Jadi yang ini final. Itu adalah finalnya teman-teman ya, yang langsung ke arah tongkang. Setelah dihaluskan, ditumpukan. Ini adalah seperti gunungan batu bara. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, proses penggilingan batu bara dan langsung memuat ke dalam tongkang ya. Baik teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video ini silakan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk pengetahuan kita ya, bagi teman-teman yang belum tahu tentang proses penggilingan atau pembuatan batu bara. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.